Joko Widodo merespons petisi Bulak Sumur yang disampaikan oleh Civitas Akademika UGM pada Rabu 31 Januari di Balairung UGM. Jokowi hanya menyebut itu hak demokrasi. Berikut ini adalah petisi Bulak Sumur UGM untuk Presiden Joko Widodo meminta, mendesak, dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang Presiden, termasuk Presiden sendiri, untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik.